saya tuh lagi libur syuting. Dikarenakan kenapa, Bi? Oh. Dikarenakan ya Raffi mau beli-beli. Bukan. Dikarenakan stok kita masih banyak. Karena kita kalau sehari itu bisa bikin 3 video, 3 cerita, 3 film ya kan, Pi? Ya. Jadi hari ini aku itu mau belanja bulanan untuk keperluan rumah tangga. Kita mau belanja di mana, Pi? Gak tahu. Oh iya. Hari ini karena Novi tanggal 24 Agustus ulang tahun kita semua. 25. Aduh. Bisa 25 tahu, Agustus ditraktir. Gak tahu hari ulang tahun istri tuh gimana sih? Hadiahnya menyusul. Gak usah lah, tapi aku gak mau berharap sama papi. Hadiahnya pasti spesial. Ternyata dari rumah aku ke KDS itu hanya 3 menit. Kira-kira berapa kilometer ya, Pi? Paling 2? 1 kilometer. 1 kilometer, ya ampun. Bos, halo bos. Dadah mas. Sehat bos? Wah, tambah ganteng bos. Yoi. Itu kebetulan temen aku guys. Kita langsung ke skincare. Sebenarnya dari pojok dulu, maksudnya biar tidak ada yang ketinggalan. Kalau aku nggak usah, proses skincare laki-laki. Mana punya baby? Baby. Punya bayi. Mana punya bayi, Bi? Oke guys, sekarang itu lagi nyari minyak bayi. Minyak bayinya nggak ketemu. Karena nggak tahu tempatnya. Ada? Nggak ada. Tapi sekarang ulang tahun sebetulnya, cuman aku lupa. Jadi kadonya nyusul aja. Ingat pas tanggal 26 Agustus. Aku ingatnya cuma 20-an Agustus, barusan lihat KTP-nya ternyata 24 Agustus. Ya udahlah, enggak apa-apa. Atau juga dia ngambeknya sebelum selesai. Paling bisa gua makanan nanti udah selesai. Ada? Pi, sampo apa kamu? Sampo? Kan kemarin kamu udah cocok yang itu, terus mau pakai yang mana? Ya itu. Ini lemon. Ya. Biar bau jadul. Lemon. Apa lagi? Shampoo. Sabun enggak ada. Beras dulu dah, enggak apa-apa ya. Mau beras dulu? Iya, biar di bawah. Oke. Yuk. Kita ke tempat beras. Tempat berasnya di sebelah pojok kalau enggak salah. Kalau bulan lalu di pojok. Mana ya pojoknya? Ah, sebelah situ. Mana beras? Beras dulu. Ini deh, Bi. Oh, ini udah pindah. Beli yang kayak kemarin. Enak tuh yang kemarin, Bi. Apa yang kemarin yang enak? Kan ada dua macam. Burung apa tuh? Burungku. Burung. Novi mau beras cap burung. Ini tukar nih, jangan
semua. Mana ada? Yang kecil, Pi. Yang kecil. Tuh, kelas rombon lagi. Ah, ya, yang penting apa? Nambah apa ada lagi? Apa dulu banyak kayaknya yang saus kecap. Enggak, saus banyak, kecap ada. Oh, berarti lebih minim sekarang ya? Terus lebih minim, tapi tambahannya yang punya Queen. Sudah, sabun. Odol. Ya ini. Beli yang agak kecil soalnya masih ada sisa yang kemarin. Ya, beli yang kecil. Tapi kalau kamu suka yang besar apa yang kecil? Yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja. Iya dah. Semuanya. Aku juga yang pasti-pasti aja, yang penting masuk pas. Dia lucu. Nah, ini aja dah. Nasib ya, kayak gini lah kalau semisal belanja sama perempuan pasti lama bener. Ini udah 30 menit, hampir 1 jam. Nah, ini masih bingung nih mau cari apa lagi nih. Mana nih Novi nih, hilang Novi nih. Wah, sini nih Novi. Ini kalau belanja Novi memang suka hilang. Tuh, hilang. Hah? Aku pikir Novi tadi udah berubah. Oh. Nyari Novi segede gajah nggak temu. Mana sih Novi? Oh itu. Wah. Oh, badan segede kayak gini aja masih susah untuk nyarinya. Yuk, cari lagi gula. Yuk, tepungnya yang kemarin habis. Sisa setengah, jadi beli setengah lagi. Nah, si sayang nih dah. Jadi gitu, kalau belanja bawa suami juga ngomel, karena dia tuh nggak tahu apa yang mau dibelanjain. Maksudnya kalau misal perempuan lama pilih-pilih bahan, pilih-pilih apa yang mau dibeli, itu kan lama. Pasti kan kita masih baca harga, terus baca apa. Biasanya suami tuh suka ngedumel juga karena lama. Dia tuh nggak tahu, dia tuh cuman taunya tuh cuman makan bayar udah gitu doang. Kalau istri kan perintilan apa, sedetail apa, itu kan pasti dicatat kan, pasti dicatat di dalam pikiran. Tapi kalau cowok tuh nggak tahu. Tapi kalau ada perempuan kan dari garam, dari mie, itu semua tuh diperhitungkan. Tapi kalau cowok, ayo cepetan, dumen gitu terus. Mana tuh si Papi itu? Hilang kan? Bukannya malah bantuin jagain troli. Kan? Bukannya mau ngebantuin aku malah pilih-pilih makanan. Kan aku udah bilang buntutin aku, Pi. Biar aku tuh kalau bawa-bawa tuh gak susah, kan? Iya. Buat siapa nih? Buat Queen. Queen besar. Apa nih? Aku tegar bingung, Pi. Apa yang mau dibelanjain lagi? Apa ya? Kalau nggak ada, ayo bayar. Pulang. Ya tunggu, nanti sampai rumah pas nggak tahu. Ih, 10.000. Padahal di luar kayak gini, 13.000. 15. Apa? Yang, kok cuma susunya, Queen? Bos. Susuku. Nanti malam. Fresh. Susu nona. Fresh loh. Thank you.
harganya dunia. Wow. Gendut kamu makannya. Kan ada hari di mana cheat day. Cheat day itu boleh untuk makan apa aja. Enggak apa-apa, biar kayak bola sekalian. Beli apa yuk? Kecil aja. Dah. Biar makannya bisa dijatah. Tunggu, Pi aku, Pi belum. Ah. Oh, kamu. Tabrak pakai kereta. Jadi gepeng. Nih, satu dah. Minyakku, yuk. Pula. Enggak ada nih, ya. Tunggu deh ya, enggak ada ya. Enggak ada dah. Apa saus kan banyak, ada, kecap ada. Kopi ada. Lada kan ada. Gula ada. Lada ada kan? Buat masak ikan aku. Ada. Ayo udah. Mana kasirnya nih? Oh, sini aja yang. Belum selesai. Ya, beginilah kalau perempuan. Tetap harus menunggu. Kalau nggak sabar, perang dunia. Kalau disuruh jalan di lokasi syuting, Novi tuh lemot banget. Panas, tapi kalau jalan di supermarket kayak gini, cepet. Kayak Casper. Pengen pipis. Mana toilet ya? Cari toilet. Mana tuh si papi tuh? Kebiasaan kan ngilang kan? Kalau udah bagian bayar aja dia ngilang. Mana mas? Ngilang sungguhan. Jadi ini aku udah bayar, udah tuh truknya udah habis sekian. Jadi kita mau pulang. Sembari itu kita masih mau nyantai dulu. Entah kemana mas ini, mana pajar jemburan hilang? Ah, lama. Ngajar tuh giliran suruh bayar aja selalu aku. Oh, ke toilet. Belum ngambil mobil berarti? Lama berarti ini sih. Jadi Fajar itu setiap aku mau bayar, entah mau belanja dimanapun, dia tuh selalu ngilang. Tahu supaya aku yang bayarin, bukan dia. Supaya duit dia nggak kalong. Ya, aku yang aneh. Kenapa hilang dari bumi? Sekarang kita udah belanja, kebetulan udah sore. Kita juga masih belum sholat asar, waktunya sholat asar juga. Mungkin mampir di masjid ntar lagi atau sholat di rumah. Barusan masih mampir beli kopi sebentar, cuman lupa nggak record, maaf ya. Oke, jangan lupa saksikan terus keseharian Vano, Fajar dan Novi, bagaimana keseruannya. Nanti komen apa aja yang mau kita bikin vlog, atau komen juga di bawah apa aja yang kita mau bikin, film apa aja, itu maksudnya. Jadi mau bikin vlog
besok apa, mau berantem kah atau mau boxing kah sama Novi, atau mau jalan-jalan kah sama Novi, atau mau kemana, atau mau buat film apa tah, judulnya Anak Tiri atau Nikah Tiga atau Istri Tiga, atau terserah, bebas kalau mau. Atau bikin belanja untuk Novi, shopping untuk Novi, nah itu aku suka kalau kayak gitu.